Kalaulah nak tanya pendapat AG, tong racun rumput bateri ini pakai memanglah sedap dipakai. Tapi sebelum engkau nak beli, tengok dulu video AG. Anda pasti pernah melihat produk ini di laman sosial media anda. Tong racun rumput bateri. Fuyo, memang power iklan dan promosinya. Ringan, tak penat dan tidak perlu guna tenaga. Dan hasilnya, rumput tak cepat tumbuh. Tiada lagi sakit belakang. Betul ke semua ni? Saya Age dari ATKC Hardware. Jom kita unboxing dan tengok produk sebenarnya. Sebenarnya, terdapat pelbagai jenama dan warna di pasaran dengan reka bentuk dan spesifikasi yang hampir sama. Sebagai contoh, kapasiti 18 liter dengan berat lebih kurang 5.7 kg, lebar 40 cm, dalam 21.5 cm, ketinggian 49.5 cm. Jom kita tengok apa yang ada di dalam. Hei, kosong. Oh, ini adalah tempat untuk menyimpan spare part ataupun nozzle-nozzle sprayer. Yang ini pula ialah tali galas jenis nylon. Yang ini adalah penapis air. Wah, banyak juga barang di dalam ini. Dah, habis dah. Okey, secara ringkasnya, ini adalah battery charger. Inilah nozzle plastik yang besar sekali. Ini adalah pemicu. Yang ini extension spray rod. Ada lagi 3 nozzle plastik di sini dengan 2 o-ring. Dan last kali yang ini AG pun tak tahu. Okey, sebagai permulaan AG akan mulakan mengecas bateri ini selama 12 jam. Selepas full charging, jom kita test power. Ini adalah butang on off, yang ini adalah butang penyelaras. Hai. Pelik juga butang penyelaras ni. Ini adalah bacaan voltage. Simbol L, H dan N. Pelik juga, tak faham. Nampak tak pelapik plastik kuning ini? Bertindak sebagai cushion dan pengudaraan atau ventilation supaya kita tidaklah rasa panas semasa meracun tu. Seterusnya, AG akan tunjukkan anda cara memasang accessories. Cara pemasangan memang senang, tidak memerlukan sebarang perkakasan tambahan. Rasanya kita dah sedia dah. Jom kita pergi meracun.
Jangan main-main. Kuat juga pressure-nya. Selepas menguji pam racun ini, berpeluh-peluh agi pula. Definitely a very good exercise. Mari kita komen kelebihan menggunakan tong racun rumput bateri yang sering diwawarkan di laman sosial media anda. Pertama, ringan dan mudah alih. Mudah alih. Biasa aja kot. Ringan, mari kita tengok perbandingannya. Ayah! Inilah dia tong racun plastik konvensional 20 liter dengan berat lebih kurang 5 kg tambah dengan air 20 liter menjadikan berat keseluruhan 25 kg. Berbalik kepada tong racun rumput jenis bateri. Berat lebih kurang 6 kg dengan tambahan 18 liter air menjadikan total berat 24 kg. Macam tak ada beza pun. Nombor 2. Hilang sakit belakang. Penggunaan mesin atau pam elektrik sememangnya akan mempermudahkan kerja kita. Jadi, untuk hilangkan rasa sakit tu, senang aja. Jangan isi air dengan penuh. Isi separuh sahaja. Betul tak? Ketiga, waranti 3 bulan. Setahu Agi, waranti 3 bulan hanyalah meliputi kebocoran dan kerosakan bahagian-bahagian atau parts yang berpunca daripada pihak kilang. Ini tidak termasuklah bateri. Kena kod betul kan? Jika pihak kilang bersetuju untuk bagikan waranti 3 bulan one-to-one exchange, tentu ramai yang rebut. Betul tak? Keempat, ketahanan bateri. Ramai yang mengiklankan bahawa bateri yang full charge mampu bertahan sehingga 4 atau 5 isian air. Yang ini, I don't know. Agi tak tahu dan Agi pun tak buat eksperimen. Yang Agi tahu, mesin ini 100% battery operated. Kalaulah bateri kaput, mesin pun kaput. Kalaulah nak tanya pendapat Agi, tong racun rumput bateri ini pakai memanglah sedap dipakai. Tapi sebelum engkau nak beli, tengok dulu video Agi. Terima kasih kerana menonton video Agi. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video Agi yang akan datang. Bye-bye for now.